Mobil keluarga yang sangat legendaris dan serbaguna, harganya murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Arifin. Dan di depan saya ada sebuah mobil keluarga yang sangat serbaguna, interiornya lega, dan mobil ini harganya murah. Ini dia Toyota Kijang Jantan Raider tahun 96. Oke, ini dia Toyota Kijang Jantan Raider ya, tahun 96, bermesin 1800cc. Mobil ini tampilannya masih bagus banget ya, catnya mulus, two-tone color, dan mobil ini interiornya lega serta nyaman dikendarai. Pada video kali ini kita akan review detail mobil ini, dan di akhir video saya akan informasikan harga kredit syariah, harga cash, dan spesifikasi dari mobil ini. Dan informasi ya pemirsa, untuk mobil ini posisinya bukan di showroom ya, tapi di rumahnya saudara saya di Kasihan Bantul. Jadi kalau mau cek unit ini, hubungi saya di nomor pojok kiri atas ini. Oke, kita langsung mulai dari bagian headlampnya ya. Nih, tampilan headlampnya. Mobil ini dilengkapi headlamp berbahan kaca ya. Nih, beningnya awet. Kemudian di sini ada lampu kota dan juga lampu sein. Nih, grillnya sangat elegan. Walaupun sederhana ya, tampilannya mirip dengan Toyota Kijang Grand Extra bagian depannya ya. Kemudian di bagian bawah ada lampu kota. Tampilannya bagus ya, warna silver dan juga kombinasi warna grey. Dan ini dia bagian mesin dari Toyota Kijang Jantan Raider tahun 96. Mobil ini dilengkapi mesin berkapasitas 1800cc karburator ya. Ini mesinnya belum dibersihkan karena mobil ini baru ready dari bengkel cat ya kemarin. Untuk mesinnya ini sangat sederhana sehingga perawatannya mudah. Ini dia tampilannya. Dan ruang mesin sewarna bodi. Ini akinya aki besar ya. Untuk afronnya masih ori ya. Ini tidak ada bekas laka di sini. Kondisinya utuh, normal dan juga bagus. Bagian kap mesin juga masih orisinil. Ini tinggal dibersihin aja nih. Ini agak kotor ya. Secara keseluruhan kondisinya masih oke. Ini tampilan dari jarak yang agak jauh. Selanjutnya mobil ini dilengkapi ban dengan profil 195/70 ring 14. Velgnya kondisinya masih bagus. Rem depan menggunakan cakram ya, dan bannya ini masih cukup tebal. Kemudian ada over fendernya ya, warna grey, dan ada juga dress up alias footstep ya ini. Dan di bagian fender di sini ada emblem Kijang. Ada juga stripping ya, strippingnya keren, simple sederhana tapi tampilannya elegan. Spionnya berwarna grey abu-abu. Dan untuk talangnya ini masih bagus ya, kondisinya masih oke, talangnya masih lempeng ya. Untuk kacanya masih bagus juga, ini tidak ada sealer di sini, masih orisinil. Handle pintu model cungkil berwarna hitam ya. Ini dia tampilan dari door trimnya. Mobil ini sudah power window di keempat pintu, ada door lock, window lock. Di sini ada speaker ya. Dan ini tampilan dari interiornya. Interiornya masih orisinil. Mobil ini joknya 3 baris dan jok baris ketiga menghadap ke samping. AC-nya juga double blower nih. Oke, kita sudah berada di bagian interior dari Toyota Kijang Jantan Raider
tahun 96, bermesin 1800 cc. Interiornya masih bagus ya. Kita coba nyalakan mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, di startup langsung nyala ya. Mobilnya sehat ya mesinnya ya. Insya Allah mobil ini siap luar kota. Klaksonnya juga normal. Setirnya palang dua, tuas bagian kanan untuk mengatur lampu-lampu dan tuas bagian kiri untuk mengatur wiper. Speedometernya seperti ini tampilannya. Di sisi kanan ada kisi AC. Nah, di sini ada tombol ya, tombol untuk washer, rear defogger, dan di sini ada audio single din. Ini ada tuas untuk mengatur AC ya. Kemudian ada lighter, ada asbak di sini. Ini dia. Ada sepasang kisi AC dan di sini hand rem ya. Dan tuas transmisi manual. Kemudian ada console box di sini. Ini mobil ini baru selesai dari bengkel cat, jadi belum sempat dibersih-bersihin ya pemirsa. Dan di sini ada laci penyimpanan tertutup. Ini ada safety belt ya, kemudian hand grip model fix. Ada plafonnya masih bagus dan ada sun visor, lampu baca, spionnya standar dan di sini ada sun visor. Secara keseluruhan kondisinya masih bagus ya, ada minus-minus wajar ya, contohnya seperti ini. Wajarlah mobil tua nih seperti ini. Nih tampilan dari frame dashboardnya. Setirnya seperti ini, wajar lah karena mobil ini harganya juga murah. Nanti di akhir video saya akan informasikan berapa harganya. Yang pasti ramah di kantong dan terjangkau. Oke, kita lanjut ke jok baris kedua ya. Nah, ini dia untuk bagian door trimnya ya. Door trimnya masih cukup rapi. Kemudian jok baris kedua ini juga masih orisinil ya, ada headrestnya. Di bagian tengah seperti ini bisa difungsikan sebagai armrest dan juga cup holder. Nah, kita masuk dulu. Nah, selanjutnya di sini ada hand grip model fix ya, ada lampu baca dan AC blower kedua. Nih, tampilannya seperti ini ya. Nih, AC double blower. Kemudian ini layout dari dashboard Toyota Kijang Jantan Rider tahun 96. Di sini ada kantong. Dan jok baris ketiga tampilannya seperti ini. Nah. Oke, kita lanjut ke belakang ya. Ban belakang seperti ini tampilannya. Kemudian talang air ini masih lempeng ya. Ya walaupun sudah tidak orisinil tapi masih lempeng. Untuk stop lampnya ini kondisinya masih bagus ya. Stop lamp. Ada emblem jantan kemudian Toyota di sini. Di sisi kiri ada stop lamp ya. Kondisinya masih oke. Kita cek bagian bagasi. Ini dia tampilan door trim bagasi. Dan jok baris ketiga menghadap ke samping ya. Tampilannya seperti ini. Ini silahkan diperhatikan. Ini bisa dilipat seperti ini ya. Tapi ini sudah keropos yang ini. Tapi nggak masalah sih dengan harga segini. Tampilan dari sisi kiri belakang. Oke, jadi Toyota Kijang Jantan Rider tahun 96 ini dijual dengan harga 37.900, masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 15.200.
Angsurannya 933.000 kali 3 tahun, 1.248 kali 2 tahun, dan 2.195 kali 1 tahun. Untuk spesifikasinya, bodinya utuh ya, catnya mulus, interiornya orisinil, AC-nya double blower, kaki-kakinya oke, mesinnya sehat, di startup langsung nyala ya. Pajaknya juga hidup, platnya masih 2028 dan pajaknya panjang. Jadi buat Anda yang minat dengan unit ini langsung saja hubungi saya supaya bisa memilikinya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.